warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sama gua di channel Mobil Bekas. Hari ini gua mancing di daerah mana nih ya? Kronjo, tepatnya di Pulau Cangkir ya. Gua sih enggak bisa mancing nih, bos-bos. Bos. Kang Iwan nih, Kang Iwan Channel nih lagi beres. Ini ada Derosa Mobil Bekas. Lagi santai dia, enggak pakai baju alias telanjang ya, guys. Lagi santai. Ada Om Iwan, ada Deden Jackie Channel. Oke guys, gue cuman ngeliatin yang mancing doang nih ya. Nggak mancing, nggak bisa mancing. Bisanya mancing keributan. Tetap stay tune di Menir Mobil Bekas. Kita review-review sekitar Pulau Cangkir ya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Mohon dimaafin ya kan. Hari ini kita holiday atau refreshing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, pemancing kaliber Om Iwan namanya. Udah malang melintang di dunia fishing ya kan. Sampai lintas provinsi Om Iwan. Oke, ini di bagan tepatnya daerah Kronjo. Mereka duet maut guys ya kan. Di momen Menir Mobil Bekas kali ini, duo YouTuber kita sedang mancing, Kang Iwan Channel dan Derosa Mobil Bekas. Mereka memancing handal di lintas provinsi ya. Lihat spannya guys. Wih, strike. Itu segede gaban guys. Itu mau ngempanin ikan apa ngempanin mau ngempanin ini orang itu ikan ngempanin segede-gede. Oke guys, di sore hari sunset mulai tenggelam. Oke, ada Kang Asep. Kang Asep yang punya wilayah pantai selatan. Oke guys, inilah suasana di bagan daerah Kronjo ya, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Di ujung kota Kabupaten Tangerang ini ada bagan yang lumayan enak. Rekomendasi buat agan-agan yang pengen melepas lelah atau penat. Ini namanya bagan okay. Ini namanya bagan Pak Jaka. Namanya bagan Pak Jaka nih guys. Oke, sampai di sini review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.